Nah teman-teman, ini kemarin syuting kita kan berhenti karena Toto ada tamu. Pertama ada grab dulu ya kak ya. Terus ada tamu. Nah kakak belum nyelesain nih makan burger yang kenyang. Apa kak yang kakak udah belum? Udah ya? Apa? Udah burgernya makan. Udah. Tadi aku lapar tau kak. Terus ini aku makan. Ini burger yang tidak mengenyangkan. Kecil banget mungil. Lihat aja nih ukurannya. Kalau burger mah kak udah pernah makan ya kak ya. Karena satuannya banyak ya kak ya. Ada yang satuan. Jadi ada apa aja kak, rotinya. Ada rotinya. Tebel loh dia. Terus ini tuh kayaknya tuh seladanya. Sayurnya ya. Ya sayur. Terus sama keju deh kayaknya. Sukaan kakak ya keju. Terus ini antara daging kalau enggak saus. Saus sih kayaknya ya kak ya. Saus ya. Eh dagingnya belum ada ya? Daging belum berarti. Ada. Daging kak. Ada. Daging kayaknya. Semuanya gitu makan. Kalau ukurannya tuh segini. Segini. Gimana mau kenyang? Kak, tapi kok aku kayak ngerasa kayak emang bener ya pas makan kayak ada amis-amis daging. Iya. Perasaan doang ya. Itu mah mindsetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak ada amis daging gitu. Kakak makannya gak selapis-lapis ya, kayak makan burger beneran ya. Langsung digigit gitu. Ini ya. Ini langsung caplok juga bisa. Kakak gak ngerasa ada amis-amis daging gak? Enggak. Berarti asem. Berarti aku dong. Gak ada manisnya kak, asam doang. Kamu satuin atau kamu makan satu-satu? Langsung peluk. Oh yaudah berarti langsung peluk. Iya lu kecil banget. Kecil banget kayak gitu. Nah sekarang kak, ada bedanya gak rasa frankfurter yang hotdog itu sama yang ini beda apa enggak? Apa sama aja? Sama aja. Sama aja. Cuma beda bentuk-bentuknya doang ya, sama warna. Terus apa lagi sekarang kak? Es krim apa pizza dulu? Pizza dulu pizza kali ya aja. Soalnya kan es krim penutup ya. Nah pizza dulu kak, coba kak. Jadi kalau pizza kepisah kata kakak harganya berapa kak? 5.000 atau 3.000 gitu? Paling mahal kayaknya 5.000. Aku juga gak pernah merhatiin kak, kemarin gak ada harganya. Bonnya juga hilang. Ini pizzanya. Pizzanya kakak mau makan berapa potong kak? Ya Allah. Besar ibu kak. Gimana ini bukan? Bisa gak? Disobek aja. Gak ada pisau ya? Nah iya. Dah. Jadi kalau pizza di kotak harusnya biasanya ya, kalau ini di plastik ya kak ya, pizza mini. Ini pizzanya kira-kira apa ini kak? Maksudnya American favorite atau super supreme atau super supreme aja deh. Yang lebih mendekati atau kayaknya. Meatball. Kayaknya. Ada semua gitu ya soalnya ya. Ada apa aja nih toppingnya kak? Menurut kakak? Ini kayaknya paprika deh. Paprika. Yang merah paprika juga. Paprika merah ya. Semua paprika, yang ini mozzarella deh kayaknya. Mozzarella. Terus ini gak tahu nih apa. Bawang bombay kali ya kak ya. Oh bisa. Bener gak? Bisa, ya, bisa. Putih bawang bombay ya. Nah dagingnya mana kak? Yang merah antara daging sama paprika merah lah ya kira-kira ya. Ini segini. Nah ini kakak mau digigit-gigit atau langsung nah, caplok? Langsung aja. Langsung caplok ya. Nah ada bedanya gak kak sama burger? Apa sama juga tetap rasanya? Lebih manis. Oh lebih manis berarti beda ya. Kalau burger, asamnya berasa banget. Burger sama frankfurter sama ya. Nah, ini awalnya manis, tapi lama-lama ada asam juga. Tapi lebih manis ya. Bawang bombaynya nggak berasa. Aku belum makan. Nah ini bagian yang mozzarella sama bawang bombay ini. Coba mozzarella sama bawang bombay kira-kira rasanya gimana? Gimana kak? Wah. Rasa bawang bombay enggak sama aja. Jadi mau yang toppingnya apapun sama ya. Aku tangan kotor ntar lah kalau aku makannya. Nah es krim sekarang kali ya kak ya. Sini. French fries mau lagi? Bisa berapa? Gak tau. Bisa 3. Ih kata aku mah yang paling lucu tempat french fries deh kak dari semua. Lucu banget gak sih kata kakak? Ini gitu. Dia bakalan dijemur sama Dian. Pengen aku simpan ya kayak yang itu. Lagi lebih ramai lucu ini sekarang. Kata aku daripada yang itu mah imut banget. So cute. Buat pecinta Yupi harus banget punya tempatnya French fries. Lucu banget. Lucu kan kata kakak, lucu gak sih? Ya ampun gemes banget. Ini buat Epan, nanti aku masukin ke situ makanannya dia. Epan makan. Emang itu bisa dicuci kak? Dicuci hancur. Ya gak sih kak? Nah, sama ini lain rasanya ya, sama yang burger, sama yang pizza lain. Kalau ini kayak rasa nanas ya kata kakak ya. Manis ya dia ya, manis aja ya. Tapi ada asamnya juga ya. Karena ini ada garam-garamnya alias gula ya. Terus apakah kamu minum cola lagi apa es krim sekarang? Es krim kita bagi dua aja susah ya.
Iya susah kayaknya kak. Kakak nggak apa-apa makan aja. Nggak usah. Ntar beli lagi serius. Coba-coba bagi dua ya, aku jadi penasaran. Nggak usah. Nggak usah. Kola? Kola udah cukup. Udah. Jadi udah ya kak ya. Jadi kakak nggak kenyang ya. Ya, udah enggak. Makan pizza, burger. Enggak, tentu tidak. Kolanya kemarin ya, udah ya. Pizza. Jadi ini buat pencuci mulut aja gitu ya, Kak ya. Betul. Harus ada burger benerannya ya, Kak ya. Iya. Cuman ini apa nih, Kak? Ini kan kemarin jajanan kita nih ya, Kak ya. Malkis, Genji, Blue Band, Yupi. Tapi ini ada yang lain nih, Kak. Rame banget apa nih, Kak? Nah, ini nih dapat sambal dari Bunda. Sambal apa namanya, Kak? Namanya sambal ulek cumi. Sambal ulek cumi. Fatihah. Kakak mau makan sekarang gak ini sambal ulek cumi? Nanti ya sama nanti sama Mika makan. Videonya ini nanti. Bunda ya, dari Bunda ya yang asinan jual anaknya ya. Asinan dari Bunda. Ini juga bolu pisang. Ini tadi makan di situ juga terus dibungkus apa? Enggak. Bungkus aja. Bungkus. Di situ enggak ada makan. Enggak. Jadi ini bungkus emang tadi udah dibungkus ke tadi Bunda yang bungkusin. Oh, tadinya ini banyak bungkus-bungkus. Tadi ada makan di sana tetap. Makan bihun sama bakwan. Enak dong. Mantap. Bakwan Bunda bikin sendiri. Ada yang ngasih. Bihun juga. Uh-huh. Oh, ada yang bawa. Ya, terus dapat ini juga nih. Wis, kesukaannya buat Kakak nih. Nih. Kita lihat. Makasih Bunda. Ini emang yang di rumah Bunda ya, Kak ya? Iya, sama yang bawa rumah Bunda. Uh-huh. Emang yang ngontrak. Makasih, Bun. Rasa pandan ketan banyak hitam, banget. Strawberry. Oh, itu ketan hitam ya, bukan coklat ya, oh, strawberry. Kita coba. Kakak suka banget nih ya, Kak ya. Belum. Kakak ingat kan ya? Kemarin aku bilang aku pengen beli kue tapi kayak sayang-sayang mulu. Oh, ini kita makanya ada. Tadi aku ngeliat kue lagi, untung aku enggak beli. Ih, kejunya. Masyaallah. Kejunya kayak rambut nenek. Rezeki ya. Alhamdulillah. Rezeki kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bunda kalau ngasih nggak tanggung-tanggung ya. Mantap. Kemarin aja bandungnya masih ada kak tuh kak. Oh enak. Wow. Kak kenapa beda ya? Kalau yang ini kejunya banyak banget ya. Yang ini nggak sebanyak kayaknya itu kenapa ya? Karena ada selainya juga deh di atasnya deh. Jadi emang dia sengaja ya nggak banyak ya karena udah ada selainya gitu. Masya Allah. Mungkin takutnya kalah stroberinya ya kak ya kalau kebanyakan ya. Jadi malah rasa keju doang ya. Jadi beda ya. Nanti kita bikin. Alhamdulillah. Kalau kita makan. Sekarang kita, Kak, sekarang kita makan apa, Kak? Mie ayam dulu. Kita mau makan apa? Kamu makan apa, Kak? Karena baik makanan jadi bingung mau makan apa. Serius? Bingung. Mie ayam kali, Kak. Kakak enggak makan mie ayam. Aja ya? Kita ngetin dulu. Kita makan mie ayam. Itu aja punya Kakak, aku yang ngetin sekalian. Kakak duduk aja di sini, oke? Okay? Bareng-bareng. Kakak kan capek abis pergi. Enggak. Oh, tentu tidak. Cuma duduk ngaji dah. Dengerin doang ya. Asik, kakak bayi selain udah bisa naik kata sudah bisa masuk. Masuk mana? Sini. Ini. Tiga sama Epen apa Eden Benar, lah. Untuk buka. Iya. Makin banyak deh yang dibuka cuman si siapa namanya? Ece Lolo. Ya Allah. Gak takut dia si Epen. Epen apa Eden sih? Aku nggak terlalu ngeh malah kak, bingung. Oh ya ini ada yang belum kesorot nih kak. Yang kakak bilang enak banget. Oh iya, risoles ini enak juga, banget, Kak. Risoles. Itu enak tahu, mayonesnya banyak. Kakak makan ini dulu ya, Kak. Ya udah, Kakak benar enggak mau lagi bagi dua enggak? Soalnya aku bisa langsung nih, Kak, ada tisunya. Makasih ya, Kak. Kan nanti kalau Abang pengen gimana, Kak? Enggak apa-apa. Abang udah lama makan lebih banyak dia. Kak, kayaknya kulitnya bukan kulit risoles deh. Kulit apa dong? Roti. Ya nggak sih kata kakak kayak roti. Coba aku lihat. Ya kan? Risoles tahu, cuma dia lebih tebal aja. Kayak roti. Dia bikin sendiri tuh kulitnya. Jadi roti. Jadi ini lihat enak banget. Enak. Dari Bunda juga. Karena aku pecinta mayones ya. Bunda makasih Bunda, makasih Pak Ustadz. Semuanya dari Bunda. Alhamdulillah. Ayo kak, kau sekarang. Kayaknya ini makan nasi pakai nasi. Pasti makan nasi pakai nasi. Makan nasi pakai sambal ini aja kayaknya udah enak deh. Oh iya, ada cuminya ya? Iya, ada cuminya tuh. Ini kayak enak deh. Kak, mereknya apa kak? Hah? Mereknya apa? Mereknya. Fatihah sambal ulek cumi. Nih. Fatihah ya berarti ya. Fatihah. Bisa nih di order guys. Order bisa ya? Bisa dong.
lewat kakak, lewat lewat bunda. Apa itu aja kak, itu aja. Matiin dulu ya videonya. Udah teman-teman belum. Ini rahasia, jadi aku matiin dulu videonya. Ya, makasih udah nonton. Jadi tidak boleh. Oh, aku tahu.